Tu bibir bukan Hailiu. Ha, kalau kita kata lah Hailiu, dia nak belek Al-Quran. Lepas tu dia memang ada Hailiu sungguh hal itu. Dia pegang Al-Quran. Haram ke? Ini ada orang cakap murid tu, haram. Cuba kita tengok Hailiu di jari, kita pun budahi orang. Malu ke tak? Kita ni Hailiu jari, kita pun pergi bubuh di dahi orang. Malu ke tak? Mesti malu. Itu haram tu. Allah mudahnya lah. Bukan kata kita belek Al-Quran dengan Liu. Kita memadamkan Al-Quran dengan Liu pun tidak diharamkan atas pandangan muktamad. Kita tulis-tulis, lepas tu kita pun nak padam. Tak ada benda, kita pun ambil Liu, kita pun baca Al-Quran, kita pun padam. Pandangan muktamad tidak menghukumkan haram. Walaupun pandangan Ibnu Imam mengatakan haram, itu pandangan da'if. Muktamad tidak dihukum sebab tidak ada rupa menghina di situ. Dia bukan ambil Hailiu buat Al-Quran nak menghina Al-Quran. Ada ni bukan ni. Dia ambil Hailiu dia nak memadamkan Al-Quran. Ha, kita panggil nak robah, nak robah kan tak? Ha, kita kita kan orang panggil nak robah. Ha? Robah. Ha? Robah. Padam, padam. Jadi ambil Hailiu dia padam Al-Quran. Tidak diharamkan. Tapi jangan buat seumpama tu macam tak ada pemadam ni. Adabnya kurang. Tapi haram ke tidak? Tidak. Itu kita memadam tulisan Al-Quran dengan Hailiu. Ini setakat kita nak belek layang Al-Quran je. Tapi kalau kata saya tak kenang lah. Saya tak tengok gini pegang Quran. Tengok Hailiu pegang Quran. Tosa buat lah. Tak comel. Ha, itu lain cerita. Haram. Kenapa haram? Bayangkan kalau kita letak Hailiu di jari, kita letak dahi orang, orang pasti marah. Ha, tu haram lah tu. Ha, dok buat bandingan. Tapi seeloknya tak usah buat lah. Terutama tadilah, nak memadam Al-Quran, siapa guna Hailiu? Ha, macam tak ada benda lain ni. Ha, tapi pandangan mutamak memang tidak mengharamkan orang tu memadam Al-Quran dengan Hailiu. Orang ni dinyatakan dah kita Bujairimi Ikhnaq, dan juga dinyatakan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu. Fiqh Islami wa Adillatu, saya ada buat catatan di sini muka surat 297. Tidak diharamkan orang memadamkan ayat Al-Quran dengan menggunakan Hailiu, tetapi kurang adab. Mana kita kena elok lah. Cuma haram kita. Macam tadi lah. Macam tak ada tempat lah.